pandemi ini jangan sampai merobohkan kampus kami ini. Universitas alma materku ini menyandang nama besar, nama negara, Universitas Indonesia. Pandemi memang meluluh lantakan tanah air. Kampus sebagai benteng terakhir. Bisa jadi fisik terserang virus corona, tapi jangan sampai kita terserang virus akal budi. Kampus harus tetap kokoh berdiri dari terpaan badai krisis, baik krisis kesehatan global maupun krisis sosial ekonomi. Kampus jangan menjadi menara gading yang asyik dengan dirinya sendiri. Tapi di masa ketika kegelapan mengancam, harus menjadi mercusuar yang menerangi bangsa. Menjadi bagian dari solusi bangsa, bukan bagian dari masalah bangsa. Masalah utama bangsa saat ini adalah ledakan pengangguran yang mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial, mengancam kebahagiaan bangsa menuju penderitaan nasional. Selayaknya Civitas Academica alma materku, universitas yang menyandang nama Indonesia, memenuhi panggilan sejarah ini, bersinergi dengan dunia kerja secara kreatif dan inovatif untuk menciptakan lapangan pekerjaan massal demi keselamatan negeri, demi kebahagiaan rakyat Indonesia. Merdeka, hidup Indonesia. Panji Kian Santang, alumni sejarah UI Angkatan 1987, Sabtu 21 November 2020.